Hello Earth, welcome back with me and this Mini Cooper R56 and we are the Earth. Sesuai janji gua juga, mungkin di vlog-vlog sebelumnya kalian pernah melihat Mini Cooper ini terbengkalai alias rusak, hancur ya. Walaupun kerusakannya itu sebenarnya berawal dari mesin. Mesinnya kenapa kalian mungkin bisa lihat sendiri. Packing top head hancur ya, bukan kelistrikan loh ya, bukan ecu. Ingat, ecu normal nih mobil nih. Tapi gimana ya, jadi gue ceritanya, ini mobil tuh udah ibaratkan damage engine-nya sekitar 50%. Sehingga menyisakan engine yang sehatnya itu 50% guys. Sampai akhirnya kemarin gue minta tolong temen gue dari Jakarta, Mas Eko, thank you banget. Ini mobil solve 100%, jadi gak ada problem apa-apa lagi di mobil ini. Dan tentunya setelah problem itu beres, gue di vlog sebelumnya udah menjelaskan bahwa gua mengganti satu paket kondensor baru nih buat AC ya tentunya ya, dan intercooler yang ini nih fungsinya tuh kerasa banget ya untuk mobil-mobil turbo. Jadi intercooler nggak terlalu gede itu emang menaikkan spooling turbo gitu guys, jadi nggak cuman kayak pajangan digede-gedein doang, tapi kalau kalian kasih intercoolernya yang kegedean malahan turbonya itu jadi lambat spoolingnya. Jadi kalian juga harus benar-benar mengerti banget speknya Mini Cooper harus seperti apa. Dan di topik kali ini, gue akan menepati mungkin janji gue ya guys ya. Karena gue punya kayak doa dan keyakinan sendiri bahwa kalau ini mobil sembuh, gue bisa pakai daily lagi, gue bakal rombak abis-abisan lagi. Dan sekarang waktunya guys, sebelum dilanjut apa aja yang gue bakal jelasin, ini mobil bakal diapain nih, gue kasih tau kalian. Kita punya 7 Instagram guys, ada di sini ya. Dan tentunya kita juga minta tolong kalian untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe kalian itu sangat membantu channel kita ini agar lebih maju dan maju lagi, dan kita tambah semangat dalam membagi dan membuat konten untuk kalian semua. Dan sebelumnya di sini lokasi bengkel kita nih yang ibaratkan ada 4 kijang di sini, ditambah expander merah gua yang mungkin ada di vlog dan kalian bisa lihat guys nanti akan seperti apa jadinya. Dan tentunya di sini juga ada mobil legend pemilik. Ya kalian nggak, kalian pasti tahu lah ini siapa, ini bos Ameng lagi yang punya. Ini akan kita lanjutin gayanya seperti apa, gue nggak bisa bocorin sekarang karena nanti ini mobil akan kita rilis ketika part-partnya sudah datang semua gitu guys. Jadi gini, dari segi eksterior Mini Cooper gue ini sebelumnya menggunakan bumper Dual AG guys. Dual AG itu dimana tuner Jepang yang emang nge-build brandnya itu untuk BMW Group alias Mini Cooper itu adalah BMW gitu. Jadi gue di sini karena kemarin juga di vlog sebelumnya ada Mini Cooper yang kita udah keluarkan versi Saber ya. Dia menggunakan aliran stance alias fitment gitu guys. Jadi dia menggunakan air suspension, bumper yang low gitu, nempel-nempel ke tanah. Dan sehingga gue berpikir untuk menjadikan pasangannya di mobil itu, gue akan membuat Mini Cooper dengan bergaya-gaya track function guys, dengan menggunakan basic body kit Saber. Dan kalau kalian mau nonton langsung juga ada di vlog sebelumnya gitu. Oke, jadi konversi yang gue lakuin adalah mengganti bumper depan guys, dan tentunya over fender, karena Mini Cooper itu over fendernya menggunakan bahan plastik dengan ada tekstur hitam agak tidak rata ya, ada teksturnya gitu guys. Jadi gue mau bikin ini mobil tuh sleek banget alias pengen satu warna biar kelihatannya mobil itu lebih besar guys, lebih lebar gitu. Ditambah lagi kalau untuk spek sekarang gue menggunakan velg OZ Super Turismo ring 17 dengan midi fitment ya. Ini bannya juga udah gue pakai semi slick. Ditambah lagi gue udah BBK-nya Dual AG guys. Jadi emang ini mobil dari dulu gue rangkai, gue tahan-tahan sebenarnya modif itu. Gue udah punya arahannya tuh, gue pengen menggunakan ini mobil menjadi track function Mini Cooper. Mudah-mudahan ini gampang dan cepet terrealisasi gitu kali ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat juga ada versi baru dari Saber, desain karya anak bangsa yang bisa mengikuti tren-tren mobil pada
zaman sekarang gitu guys. Jadi doakan kita ya, mudah-mudahan ini mobil gayanya berhasil gitu guys. Oke, dilanjut lagi kalau untuk dari sisi samping guys, sisi samping itu gua tetap menggunakan side skirt JCW. Jadi Mini Cooper Saber R56 itu sebenarnya kalian kalau udah punya Mini Cooper JCW tuh hanya cukup membeli bumper depan gitu guys. Udah menjadi satu kesatuan Saber yang kita ada di sini. Tapi kalau kalian juga punya Mini Cooper yang masih standar, basicnya belum ada body kit, belum JCW, belum apapun itu mereknya, kalian bisa kontak ke kita. Kita akan mengeluarkan paket, jadi bumper depan menggunakan Saber, samping menggunakan JCW, bumper belakang menggunakan JCW dengan custom diffuser seperti ini guys. Jadi kalian bisa lihat langsung nih. Ini kenapa kalau kalian misalkan lihat secara keseluruhan bumper mirip JCW. Ya ini emang JCW guys, basicnya gitu. Kita udah ada cetakannya juga di sini. Tapi kenapa gua ngomong ada customnya dikit? Karena gua nge-custom wilayah sini guys. Ini adalah diffuser nih. Ini diffuser yang digunakan untuk track function itu untuk memecah angin ya ke belakang. Kalau JCW itu kecil banget guys. Gua nggak ngecap itu JCW itu lebih jelek atau apa. Cuman kita di sini lebih mau menonjolkan aksen gitu. Sehingga gua emang kayak sedikit membesarkan sih. Jadi lebih kelihatannya tuh keker gitu bagian bawahnya. Ketemu dengan knalpot itu menurut gua tuh lebih asik seperti ini. Lebih gede gitu guys. Jadi kalian juga bisa dapatkan bumper JCW custom ala kita ini via online gitu guys. Jadi kalian beli satu paket Saber Mini Cooper, kalian bisa dapat 4 sisi di kita gitu. Jadi kalian gak usah ngeteng-ngeteng kemana-kemana lagi, bisa all in di kita gitu guys. Dan tentunya kalau dari sisi belakang, gue menggunakan Wing M7 nih. Ini Jepang, dengan bahan dry carbon. Tentunya ini enteng banget. Tuh, kalian bisa denger nih. Kalau gak salah ya, ini wing tuh gak ada 2 kilo guys. Ya, untuk wing GT segede ini tuh gak ada 2 kilo. Dan kalian kalau misalkan tertarik pengen beli wing seperti ini, kita juga bisa cetakin gitu guys, alias kita bisa remade walaupun dengan menggunakan bahan Duraflex gitu, nggak seringan ini, tapi tetap bentuknya gue berani jamin 1:1. Jadi itu masukan dari gue juga mungkin ini di vlog mungkin kebanyakan bacot nih guys ya, gue minta saran dari kalian, paling asik warna Mini Cooper ini warna apa? Kalian boleh komen di bawah, kasih masukan buat gua, karena balik lagi ya guys ya, di sini prinsipnya semakin banyak orang yang membantu kasih masukan ke kita dalam modifikasi, berarti kan semakin baik nanti mobilnya itu akan selesai, alias terakitnya akan lebih sempurna lagi gitu guys. Jadi gua minta tolong ke kalian, tolong kasih masukan buat gua juga, ini mobil enaknya digayain apa, digayain sih mungkin udah track spec gitu guys, tapi ini warna apa nih yang cocok nih. Dan gue kasih kata kuncinya, gue mau bikin mobil ini satu, colorful, kedua, racing pokoknya guys. Itu dua kata yang ibaratkan tema untuk membangun Mini Cooper ini. Jadi kalian boleh kasih masukan warna peleknya nanti apa, warna bodinya nanti apa, detailnya seperti apa, kalian boleh kasih masukan buat gue di sini. Jadi begitu menurut gue. Dan tentunya kalau mobil ini mungkin nanti sudah selesai, gue juga bakal mudah-mudahan sih kedepannya gue bisa ikut event gitu. Mudah-mudahan ketika COVID ini udah beres, COVID ini sudah cepat berlalu, gue bakal bawa ini mobil jalan without towing ke tempat event. Jadi kalian boleh ya, jadi ibaratkan request juga ngasih ke kita masukan, bang bikin reviewnya tuh tentang ini gitu, bang. Kemarin ada yang komen mungkin, bang jangan sepeda mulu dong reviewnya, mobilnya dong. Oke, sekarang kita buatin review mobil nih. Nah, jadi kan kayak gitu kita lebih enak gitu ya, mendengarkan positif komen dari kalian. Tentunya pasti kita akan selalu dengarkan gitu guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya setelah subscribe gitu guys. Itu penting banget biar kalian gak ketinggalan berita. Dan jadi kesannya tuh apa ya, kita sudah menjelaskan apa, kalian yang belum nonton jadi kayak berulang-ulang terus gitu. Jadi itu yang ibaratkan jangan sampai terjadi gitu guys gitu. Oke, sebelum closing gue juga ingetin, ini mobil kalau kalian nonton di vlog sebelumnya, ini mobil juga udah terakit audio guys gitu. Ini gue SQ mainannya, karena gue pikir Mini Cooper seperti ini gak mungkin buat jedung-jedung guys. Percuma juga kabinnya yang ibaratkan kecil gitu, dan dashboardnya juga yang kecil, percuma kalau kita
mainan SPL gitu. Mungkin topik gua nggak bisa panjang lebar lagi. Gua tunggu komen dari kalian karena emang di sini sebenarnya gua bikin vlog ini justru gua pengen berbalik tanya kepada kalian gitu, subscriber tersayang kita. Ini mobil cocoknya diwarnain apa? Colorway-nya seperti apa? Dengan menggunakan body kit Saber. Jadi gua tungguin komen baik dari kalian dan mungkin thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.